ditinggalkan oleh sang sahabat, Glenn Fredly, untuk selama-lamanya. Tompi bikin netizen mewek usai akui kangen dengan sang sahabat. Kepergian Glenn Fredly pada 8 April 2020 yang lalu sangat mengejutkan banyak pihak. Bagaimana tidak, penyanyi bersuara emas tersebut tak pernah dikabarkan sakit dan justru tampak sehat dan baik-baik saja. Tak pelak, berpulangnya sang musisi meninggalkan duka yang mendalam bagi orang-orang terdekatnya termasuk para sahabat. Tompi salah satunya. Sahabat karib Glenn Fredly yang juga tergabung dalam musik grup Trio Lestari ini baru saja mengungkapkan kerinduannya kepada sang sahabat. Bahkan, ungkapan tersebut sampai membuat banyak netizen menangis. Hal itu diketahui dari unggahan Tompi dalam akun Instagramnya @dr_tompi pada 15 Juni 2020. Dalam unggahan tersebut, Tompi mengunggah dua foto hitam putih yang memperlihatkan dirinya bersama Glenn Fredly. Keduanya tampak duduk berdampingan sambil saling menatap. Wajah Glenn pun terlihat sumringah sambil menunjukkan senyum yang merekah. Dalam keterangan foto, Tompi mengaku bahwa ia sedang rindu dengan sang sahabat yaitu Glenn Fredly. Ia lantas mengingat momen saat bercerita mengenai kerasnya dunia kepada ayah dari Gewa tersebut. Mengetahui hal itu, netizen pun langsung bereaksi. Banyak netizen yang mengaku rindu berat dengan sang musisi. Namun, banyak pula netizen yang hanya sekedar membubuhkan emoji menangis dalam postingan tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.